Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai 4 tips membuka tutup botol yang susah nih untuk dibuka. Nah sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa ya di like, comment, dan juga subscribe-nya. Oke, nah ketika kamu nih berada di dapur atau kamu nih yang suka masak teman-teman, barangkali kamu banyak punya nih kayak botol-botol gitu kan, botol bumbu atau juga rempah-rempah yang kamu simpan tuh di dapur teman-teman. Tapi kadang kesel banget ya kalau misalkan kamu gak bisa buka tutup botolnya itu. Nah teman-teman, aku akan berbagi tipsnya nih biar kamu bisa buka tutup botol dengan cara yang mudah. Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah celupkan ke air panas. Nah teman-teman, aku udah nyoba ini dan terbukti berhasil loh teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman, kalian bingung cara buka tutup botol, kalian bisa nih coba rebus air panas nih, atau rebus air ya kan menjadi cukup panas atau bisa mendidih. Atau kalian bisa ngambil air panasnya itu di dispenser atau termos kalian teman-teman. Terus kalian coba nih untuk celupkan bagian tutup botolnya ke dalam air panas. Jadi kalian taruh air panasnya di dalam sebuah wadah, terus kalian celupin nih ke botolnya di dalam airnya teman-teman. Nah, kenapa? Karena di sini akan memberikan tekanan udara di dalam botol sehingga lebih gampang nih teman-teman untuk kamu buka tutup botolnya. Yang kedua adalah ketuk-ketuk bagian bawah botolnya nih teman-teman. Nah buat kamu nih yang udah terburu-buru nih, coba deh kamu bisa pukul-pukul dengan telapak tangan kamu di bagian bawah botolnya. Untuk apa? Untuk memberikan tekanan kepada tutup botolnya teman-teman agar lebih mudah untuk dibuka nih. Nah cara ini sih emang agak makan waktu ya teman-teman, tapi bisa kalian coba nih teman-teman, siapa tahu bisa berhasil. Nah teman-teman, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menggunakan hair dryer. Buat kalian wanita-wanita nih, pasti kalian selalu punya yang namanya hair dryer, catokan, ya kan teman-teman. Kalian bisa coba pakai hair dryer nih untuk membuka tutup botol. Seperti yang aku mau kasih ke kalian teman-teman, aku juga udah pernah coba ini, udah pernah ngetes ini dan berhasil teman-teman. Dan lebih cepat juga, gak makan banyak waktu. Gimana caranya teman-teman? Kamu bisa menggunakan hair dryer, kamu nyalain aja, terus kamu arahin ke tutup botolnya teman-teman. Nah kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa bisa gampang banget buat buka tutup botolnya? Karena udara panasnya berguna banget untuk melonggarkan tutup botol sehingga mudah banget teman-teman untuk dibuka. Gunakan sarung tangan karet teman-teman. Nah selalu pastikan nih kamu punya atau satu ataupun dua teman-teman sarung tangan karet yang di rumah. Oke, nah bisa untuk mencuci piring atau juga untuk membuka botol yang susah. Ternyata ini berguna banget loh teman-teman, sarung tangan karet ya. Karena kenapa sih sarung tangan karet ini bisa membuka tutup botol secara lebih mudah? Karena karet bersifat kesat, akan lebih mudah memberikan tekanan pada tutup botol sehingga mudah nih buat dibuka. Nah teman-teman, thank you ya udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe ya. Thank you teman-teman, have a nice day.